Inilah guys, jalan-jalan di Sempurna. Jalan di Sabah. Oke, bismillah, alhamdulillah, sampai pun kita setelah berapa lama? Jam berapa awan kita sampai? 8:30. Dia punya meeting, dia suruh jumpa jam 8:30. Jadi kami on time dan kita akan terus ke jetty pelancongan. Ini jetty pelancongan Bangau-Bangau. Penghabisan, Bang. Oh, udah apa? Kami baru saja beli tadi malam. Harus iya, di Mr. DIY kami beli. Udah apa? Terima kasih ya. Oke. Guys, kalau mau tahu kami punya buat yang mana satu, ini dia. Ini buat kami. Berapa orang kita? 1, 2, 3, 4, 5 aku, 6. Si Big Knock. Oh, itu dia. Ini kah, Pik? Ini kah? Oh, bukan itu kah? Allah. Sebelum kita melanjutkan perjalanan kita, pastikan semua orang memakai life jacket. Tidak pakai, biarin saman. Jadi kenapa pakai? Boleh? Boleh. Jadi rupanya baru saya tanya abang ni, kami di sini siap. Kami siap lah. Ini siap ni. Tapi dah tahu lagi kalau ada orang datang lagi lah. Tapi setakat ni satu bot tadi tu kami yang akan macam kira menyewa si anu lah bang ni. Sewa pulau. Wah, macam orang kaya lah didengarkan. Sewa pulau. Rasam. Tengok ni. Nanti kami akan main semuanya. Main semuanya di sini kan, Mal? Okey, apa yang kita akan main? Main nanti kan. Kami, mana bosnya? Itu bukan itu ke bosnya? Itu kawan. Ya, saya bos anda hari ini. Mari okay. Kita masuk ke Timbun Island. Okey. Timbun Mata Island. Okey, jadi kita punya aktiviti pertama adalah hiking. Si Mami. Tahu dia bercakap. Main apa Mami? Kamera Syai bilang. Oh, okey. Ini si Fami, kamera Syai. Tapi kalau depan anak muridnya. Ini cikgu sudah ya. Hebat kawan-kawanku nih. Ada yang cikgu, ada yang ustaz. Tadi bukan main bercakap, sudah direkam. Sudah sampai di puncak 1000 meter guys ya. Ah, penipu. Baru 21 ya sana kami tadi. Nekal, aksi ini agak berbahaya. Orang pelajar, sederkan ke hospital. Dah tinggi pun, Man. Dah tinggi pun, Man. Situ kok, situ kok. Oke. Okay. Kau tinggal buat suara. Sama kan? Enggak apa lah. Monyet pakai baju. Dan untuk package kami ini, kami ada 5 activities. One of them ialah hiking. Dan kami bagus di sini ada makan-makan. Makan-makannya kita disediakan buffet. Kita mau nampak macam mana buffetnya? Kita bagi tunjuk. Ini kita punya ayam tengah disediakan. Puh, ayam bakar. Tapi dia punya tempat grill ni kan paling okey lah sematnya. Ini kita review. Kita punya tempat makan. Ada sudah makanannya kah? Oh, ada isi lagi. Jangan kau begitu masa. Tak malu aku ni. Jadi pulaunya ni, tadi sana tu kita punya jetty. Masuk sana sampai sini ah. Ni sana tadi kita punya kantin. Lepas sini tempat orang makan. Sini tempat santai-santai. Sini dia. Nah, itu dia pun di sana. Lepas tu di sana dia punya pantai. Ada banana boat, ada glass boat, ada parasailing, ada main jet ski. Semuanya kita main. Dan semuanya pandai berenang. Tau kah kami punya grup? Kami punya grup. Satu orang siapa pandai berenang. Matilah kita kalau begini. Ini kita punya makanan hari ini. Tengok pinggannya. Dia punya pinggan pun eksklusif. Nah, ada Maggie. Tapi sia-sialah datang sini makan Maggie. Si ambil nasi. Ikan tuna. Ikan serius. Ini ditambah sausage satu. Ini dua lah satu orang. Sudah cuci tangannya guys.
sekarang nih waktu terbaik untuk kita bermain karena cuacanya memang sangat cantik. Ini cuacanya, itu hijauan-hijauan di hutan sana. Jadi kami punya first activity, yang berbeda, snorkeling. Ini kita dapat ini dia punya mas, lepas itu kita dapat dia punya life jacket. Semua pandai berenang gak? Hey. Yang pandai berenang boleh berenang sendiri, yang tidak pandai boleh ikut saya saja. Oke, ini mas toga jangan bagi hilang ah. Kalau hilang kita orang akan denda. Kalau terjatuh bagi tahu kami akan cari, akan selam. Punya banyak lelaki anti-anti dulu ah. Wah, itu orang ah. Mau tahu banyak-banyak lelaki di sini. Ini muka yang enggak boleh berenang. Aduh. Ini paling enggak pandai. Ya, yang ini yang paling champion. Kau diam-diam pandai ini. Hai Pami. Pertama-tama Pami berenang enggak? Ini dulu, Mas. Aktiviti keduanya, kita akan bermain air swimming. Sementara yang lain bermain ada donut boat, lepas itu ada main jet ski. Kami baru pertama untuk bermain PRCD. Nanti kami berganti-gantilah. Apa mau diluan? Awesome. Siapa yang diluan? Oke. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, okay. Batu sama kertas ya, ya. Oke, okay. 1, 2, 3. Oke. Oke. Makci, ini video khas untuk makci. Anak makci akan terbang, oke? Okay? Mak terbang aku, Mak. Itu dia berlubang-lubang, sudah bang. Itu bagus kan jatuh bang kalau berlubang. Takut-takut kami bang. Naik. Wah, peserta pertama. Oi, mereka apa kau? Kau lagi. Astaga. Baru dia pun ikut. No. Macam budak-budak kau gila. Pendapat anda setelah menaiki? Kami sebenarnya kesuntukan masa. Kalau ikutan masih mau main apa? Jet ski. Mau main jet ski lagi, itu paling best. Sama banana boat. Saya merajuk nih. Ini belum merajuk, dah dirakam tadi dia main. Dia cakap dia punya customer semalam, ada 46 orang. Ah itu dah tahulah macam mana dorong main. Tak termain tu kali. Nanti kalau macam, kalau kamu mau main di sini, nanti aku boleh letak dia punya link untuk kamu survey dia punya game dan harga, okay? Waktu pun sudah menunjukkan 4:25. Kami mau naik bot, lepas naik bot ni mau ke Sempurna punya JT. Itu mengambil masa selama 30 minit. Dan lepas tu kami mau pergi solat di mana? Dekat anu, dekat Starbuck tu lah. Ya. Ah, dekat Starbuck Sempurna. Pekan. Ah, pekannya. Ah, baru kami bertolak ke Tawau. Dan Sempurna Tawau mengambil masa lebih kurang paling cun-cun lah 1.5 jam. Apa nama kamu punya ni? Apa? BGB. BGB? Ya, BGB Country and Tall. Boleh nanti video di dalam sana? Boleh, ba. Nanti aku letak di description-nya. Nanti kamu boleh terus ke link dan tempat diorang punya ini. Package. So yeah guys, begitu sajalah cerita kita hari ini di Pulau Timbun Mata. Jadi jangan lupa klik butang subscribe, hit the like button dan jangan lupa komen. Okay? Dan jangan lupa share. Goodbye, assalamualaikum. Ciao. Dah nanti aku letak dia di description, dia punya link, okay? Sudah saya letak dari awal. Nanti dia letak link kat atas.